jumlah digitnya ada 50 tinggal enter. Nah, dia akan otomatis seperti kayak gini mengacak 50 digit angka 0 sampai dengan 9. Oke, okay, jadi hari ini kita coba bahas gimana caranya mengacak angka 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 10 digit dan seterusnya ya. Jadi misalnya kita akan mengacak satu digit secara otomatis. Kalau kita akan buat misalkan di sini bisa acak uh, satu digit ya, bisa seperti kayak gini kalau kita manual. Tapi kalau misalkan dua digit juga uh, kita acaknya dua digit, dua digit seperti kayak gini. Nah, ini kan manual uh, cukup lama kalau kayak gini ya. Jadi saya sudah siapin sebuah formula, ini formulanya, source codenya seperti kayak gini. Nah, ini kita buat acak angka, uh, acak angka digit ya. Jadi jumlahnya kita bisa tentukan gitu ya. Oke, jadi caranya seperti apa? Misalnya kita akan mengacak angka satu digit. Maka di sini tulis aja acak angka. Jumlah digitnya kita tentukan satu digit. Gitu aja seperti ini. Kalau sudah tinggal enter. Maka dia akan mengacak angka 8 ya. Ini satu digit. Kalau kita tarik seperti ini. Nah, dia akan mengacak secara otomatis satu digit angka 0 sampai 9 Nah kalau untuk 2 digit Berarti tinggal acak uh, Jumlah digitnya 2 Tinggal enter Maka dia akan mengacak 2 digit itu ya Ini sangat uh, simpel sekali Ini juga kalau misalnya 3 digit Berarti acak 3 digit Berarti 3 kayak gini Tinggal enter Maka dia akan mengacak 3 digit Kita tarik aja seperti ini Selesai gitu kan ya Kalau yang 4 digit Berarti kan tinggal acak Jumlah digitnya aja tulis di sini 4 kayak gini ya Jadi dia akan mengacak 4 digit kita tarik seperti ini nah, sangat gampang ya nah untuk 10 digit juga sama saja diacak 10 digit kayak gini ya maka dia akan mengacak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan kita tarik aja nah ini kan cepat sekali sama aja untuk 50 digit juga ya jadi acak nah, jumlah digitnya ada 50 tinggal enter nah dia akan otomatis seperti kayak gini mengacak 50 digit angka 0 sampai dengan 9 untuk 100 digit juga sama saja, acak 100 ya gini aja tinggal enter. Maka dia akan mengacak angka 0 sampai dengan 9 sebanyak 100 digit angka. Kalau kita tarik seperti ini dan ya hasilnya seperti kayak gini. Oke ini cepat sekali ya. Jadi kalian kalau mau ya, membuat soal-soal yang tentang perhitungan angka, ini tidak usah diketik satu persatu untuk uh, membuat acak angka-angka seperti kayak gini ya. Sesuai dengan jumlah digitnya. Oke, okay, saya kira ini aja video singkatnya. Semoga uh, aja video ini menginspirasi kalian semua. Terima kasih sudah nonton dan Assalamualaikum.